Nah, sahabat, kita berjumpa kembali uh, pada pagi hari ini uh, dalam uh, dialog bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten uh, Sidoarjo, sahabat seperti yang sudah uh, saya informasikan tadi bahwa uh, untuk hari ini ya kita kedatangan dua narasumber yang uh, saya yakin ini pasti punya prestasi ya. Mungkin uh, kalau saya lihat ini mungkin di bidang apa ya uh, uh, Beauty event atau apa-apa semacam kayak gitu ya. uh, Nanti bisa cerita-cerita gitu ya Ada uh, Raihan Adi Prakoso dan Kathleen Amelia Adi Liati Putri Kita berbicara tentang peran remaja di masa pandemi COVID-19 Dan Narasumbernya ini memang masih remaja, jadi pas juga, ya. Jadi, bukan bapak-bapak dan ibu-ibu, <laughs> gitu, ya. Oke. Okay. Saya ke Kathleen dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kathleen. Apa selamat kabar? Salam, selamat mm -hmm. pagi, Kabarnya Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Di sebelahnya ini ada Rehan ya panggilannya yeah, ya. Selamat pagi Oke. Kak. Kabarnya gimana ini Rehan? <laughs> Alhamdulillah baik, sehat selalu Kak. Baik ya, sehat. Oke. Karena ladies first, saya coba ke Kathleen dulu yeah. ya. <laughs> Oke Kathleen, uh, kita berbicara tentang peran remaja di masa pandemi ya. Iya. Uh, Sebelum kita mengerucut ke remaja di sidoarjo karena kita skupnya sidoarjo, tapi kalau mungkin uh, Ketim punya pandangan secara global remaja di Indonesia gitu kan, mungkin bisa dijelaskan kira-kira kalau dikaitkan dengan temanya di masa pandemi, otomatis kan kira-kira peran remaja untuk saat ini di masa pandemi di mana masa pandemi ini sangat dibatasi mobilitasnya, mm, ya, ya kan? Kadang-kadang kita mau berkreasi juga agak terbatas, yeah, ya, ya kan? Ya Olahraga juga kadang-kadang susah, mm. ya kan? Berkesenian ini juga kadang-kadang susah, ya kan? Bertemu dengan komunitas misalnya teater dan sebagainya juga agak susah. Nah, seperti apa ini? Silakan sebagai pandangan awal saja. Seperti apa? Tentunya kita sebagai pemuda ya, Kak, penting banget buat jadi contoh gitu. Mm -hmm. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang nggak mungkin kita lakukan di luar, kita bisa lakukan di dalam, di dalam rumah. Contohnya kalau kita punya kesibukan, seperti kita biasanya berteater, kita ke suatu teater, kita bisa lakukan itu secara online. Kita bisa sebar share screen, kita mengadakan suatu seni, tapi dengan online. Mm -hmm. Meskipun kita dari rumah aja, kita bisa produktif gitu. Mm -hmm. Kalau menurut aku sih gitu ya. Jadi, Uh, perannya remaja ini penting banget kalau kita bisa mengedukasi warga masyarakat sekitar yang terutama pasti kita keluarga ya Kak mm -hmm. kalau kita produktif di rumah gitu pasti keluarga Wah anak ini produktif berarti kita masyarakat juga harus ikut produktif gitu uh, terus banyak-banyak banget kita untuk remaja sekarang itu penting juga untuk literasi literasi itu nomor satu Kak kalau kita nggak banyak-banyak baca jadi kita kurang tahu informasi yang terbaru itu gimana? Terlebih kalau sekarang ada varian Delta yang COVID baru itu mm -mm. banyak banget makan korban kan kak. Nah, mm -mm. Jadi kita pengen tahu gimana sih kok bisa COVID varian Delta ini banyak makan manusia jadi mm -mm. banyak korbannya? Gimana sih cara dia berkembang biak dalam tubuh manusia? Kayak gitu sih kak. Mm -mm. Oke okay. kalau menurut Rehan sendiri yeah. bagaimana nih? Kalau menurut saya sih remaja sekarang dibutuhkan sebagai edukator ya kak ya karena mm -hmm. memang saat ini lagi pemerintah sedang gencar genjarnya melakukan vaksin apalagi ya kan banyak beredar berita-berita hoax yang ada di WhatsApp biasanya ya kan mm. banyak orang tua-tua -orang tua yang percaya soalnya kan memang pemikirannya enggak semodern remaja sekarang ya kan nah remaja sekarang dibutuhkan biar dia sebagai edukator sebagai penelaah ini informasi bener apa enggak sih mm. ini informasi ini konform uh, apa enggak sih bener apa enggak nah remaja juga bisa menjadi contoh juga buat teman-temannya apalagi kalau menurut Aku lihat data di IDAI, Ikatan Data Anak Indonesia, bulan Juni 2021 itu remaja hampir 25 kisaran 25 persen terkonfirmasi positif. Nah itu tuh kan berarti kan udah menjadi contoh buat kita. Kalau misalnya oh COVID ini beneran menimpa remaja juga gitu loh. Nah hmm. remaja-remajanya masih bandel-bandel ini yang masih suka nongkrong-nongkrong di luar ini. Ayo kita rangkul sama-sama. Ayo kita edukasi sama-sama. Ayo dong kita pro ikuti protokol kesehatan yang ada. Kita Yuk kita nur dulu selama PPKM lah apalagi ya kan mm -hmm. Demi keberlangsungan hidup kita semua, semua supaya semua udah normal kembali nanti kalau sudah semuanya it's oke okay, semua selesai silakan dah kamu mau nongkrong nongkrong lagi mau main-main lagi silakan kayak mm -hmm. gitu oke okay, baik uh, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang lain uh, kami juga ingin kenalan dong iya kan iya yeah. nah coba ke siapa namanya kathleen uh, ya yeah. ini kathleen uh, usianya berapa prestasinya apa kemudian sekarang aktif uh, di mana gitu oke okay. Nama lengkap saya Kathleen Amelia Adilanti Putri. Umur saya 17 tahun. Hmm, masih 17 ya. Iya, masih 17 uh -oh. tahun. Prestasi saya waktu kelas SD kelas 6 saya jadi kuyuk cili hmm, dan 6 hmm. Alhamdulillah tahun ini saya bergabung di Youth Forum Duta hmm, Kesehatan hmm. Kabupaten Sidoarjo. Oh, duta kesehatan. Oke. Hmm. Oke, okay. okay, sekarang aktif uh, sekolah di mana? Di SMAN 1 Gedangan. SMA Negeri 1 Gedangan. Yeah. Oke, okay. kalau Rehan? Kalau saya Rehan Adi Brakoso Umur udah tahun ini 19 tahun mm -hmm. Saat ini Alhamdulillah udah masuk di Universitas Brawijaya Jurusan Teknik mm -hmm. Komputer Untuk prestasi Alhamdulillah lumayan sih tahun kemarin Juara dua Lomba Pidato Bahasa Indonesia Tingkat Kabupaten mm -hmm. Terus sebagai Duta Kabupaten Sidoarjo juga, Duta Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mm -hmm. Juga sebagai finalis lomba debat tingkat nasional lomba debat bahasa Indonesia. Hmm, debat bahasa Indonesia. Iya. Jadi kelihatan ya seperti <laughs> uh, apa uh, berkobar-kobar gitu. Ya, <laughs> ya. <laughs> Saya tadi sempat kaget, uh, tonnya gitu, tonnya itu di atas normal gitu ya. Tonnya itu seperti kalau nyanyi itu nadanya itu lebih tinggi setingkat dari normal gitu kan. Jadi uh, berkobar-kobar. Ternyata dia Uh, 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 piawai di speech ya di yeah. pidato kayak yeah. gitu. <laughs> debat apalagi ya kan. Uh, debat apalagi <laughs> ya oke okay, baik uh, gini uh, Kathleen ya uh, saya juga ingin tahu nih ya uh, uh, sebelum kita uh, bicara masalah solusi ya mungkin kita lihat skupsi Sidoarjo ya. Pandangan awal yang uh, kaitin lihat remaja-remaja di Sidoarjo ini sebenarnya seperti apa sih, gitu? Jika dibandingkan sebelum pandemi dan uh, setelah pandemi, kayak gitu. Apakah memang betul apa yang saya katakan tadi bahwa saat ini uh, segala aktivitas agak jadi terbatas dan sebagainya? Kalau remaja Sidoarjo saat ini sebenarnya seperti apa? Uh, apa gambaran singkatnya kayak gitu oh, okay. mm -mm. Jadi kalau kita lihat sebelum pandemi itu Kak banyak banget anak remaja itu punya program kerja yang mm -mm. besar banget mereka ke sana mereka ke sini buat program kerja banyak banget sekarang waktu pandemi mereka berhenti jadi kayak kegiatan mereka itu terbatas banget gitu mm -mm. biasanya kalau dari tempat satu ke tempat lain sekarang mereka hanya diam Jam di tempat mereka, tapi punya inovasi pastinya. Untuk kayak yang saya bilang tadi, ya, mm -hmm. uh, kita bisa lakukan secara online, Kak, seperti itu. Jadi, kita bikin edukasi lewat sosial media. Nah, lewat sosial media ini kan bisa menyebar luas ke warga-warga yang punya informasi di Instagram. Kan, Kak, misalnya Instagram gitu. Kalau kita kalo di Instagram, kita di YouTube forum itu, kita lagi bikin edukasi tentang COVID varian delta. Setelah itu ada tentang vaksinasi dan juga kegiatan apa saja yang telah yang setelah bisa dilakukan setelah vaksinasi kayak gitu. Jadi informasi yang sedikit tapi itu bermanfaat gitu Kak untuk warga sekitar seperti itu. Mm -hmm. Tapi secara sekilas untuk uh, remaja Sidoarjo ini bisa dikatakan cukup aktif atau biasa saja atau mungkin pasif ya jika dibandingkan uh, sebelum Covid dan pada saat uh, Covid ini. Dengan kata lain uh, Uh, mungkin ada uh, data-datanya atau mungkin pandangan-pandangan sekilas uh, pengetahuan Kathleen saja Seperti apa sih? Kalau pandangan saya sendiri ya kak 50-50 mm -hmm. sih mm -hmm. Mereka tuh juga produktif Juga kadang enggak Jadi mm -hmm. kayak gimana ya Waktu sekarang ini mereka itu gimana ya Kayak produktifnya juga tapi mereka sekarang tuh kayak lagi jenuh di rumah, mm -hmm. mereka tuh pengen keluar cari suasana luar gitu kak, mm -hmm. misalnya kayak nongkrong gitu, mereka nggak mikir kalau sekarang tuh covid yang penting aku seneng kayak gitu, mm -hmm. jadi kayak gimana ya, kita tuh sebagai remaja juga kadang masih nggak stabil pikirannya mm -hmm. kak, kita pengen seneng kadang kita pengen baik kayak gitu, jadi menurut aku ya gitulah kayak remaja tuh harus benar-benar harus bisa punya pikiran positif kayak gitu. Hmm, Oke, okay. kalau Catherine uh, menyarankan harus uh, punya pikiran positif ya hmm. bagi remaja. Nah, mungkin beda lagi apa yang ada di benak uh, Rehan. Yeah. Nah, kira-kira. Remaja, Kak, tadi kan ada kebimbangan sih sebenarnya, mm -mm. ada yang mungkin merasa bosan ya, karena ya. sudah dua tahun hmm. ya kan, sudah cukup lama dan uh, apa yang menjadi uh, kegiatan atau aktivitas remaja itu saat ini pasti sedikit berkurang ya. kan daripada sebelum pandemi. Benar, benar, benar. Kalau menurut uh, Rehan sendiri, uh, bagaimana ini? Sebenarnya hmm. remaja untuk saat ini itu disarankan melakukan apa sih pada saat pandemi hmm. itu? Kalau tadi uh, menurut uh, Kathleen kan bisa saja melakukan hal-hal positif, yeah, misalnya bener -bener. memanfaatkan media sosial dan yeah. sebagainya. Yeah. Kalau menurut Rehan gimana? Iya, yeah. saya setuju ya sama si apa di Kathleen. Ya remaja ini kan otomatis kan sekarang ini lagi sibuk-sibuknya di rumah ya, apalagi sekolah di rumah, kuliah di rumah, apalagi mm -mm. sekarang ini ospek juga di rumah. gitu mm -mm. Nah, sekarang gimana pinter-pinternya kita supaya memaksimalkan waktu sebaik mungkin gitu di rumah nah, apalagi dulu waktu masa awal-awal pandemi itu lagi hits-hitsnya lagi pada jualan online semua lagi mm -hmm. jualan jualan makanan semuanya nah apalagi sekarang udah mulai berkembang-berkembang-berkembang udah lama-lama-lama akhirnya kita mulai muncul ide jadi tiktoker semuanya mm -hmm. gitu oh, banyak apalagi kan banyak-banyak kreator-kreator tiktok yang baru-baru ya kan udah sampai hits, udah sampai, udah apalagi udah punya duit gitu kan ya itulah apa oke-nya okay masa ppkm atau apalagi pandemi ini, nah banyak lagi juga ada youtube jadi youtuber, konten kreator misalnya banyak banyak banget kalau misalnya mau tanya kegiatan yang apa sih yang bisa kita lakukan di rumah gitu, apalagi sekarang ini apapun bisa dijadikan duit gitu loh kita hmm. di ada uh, ini ada bahasa nih namanya kripto gitu kan ada orang sebagian man kripto ya kan itu mungkin di bagian orang aja Diem aja katanya dapat duit gitu loh katanya ya kan hmm. saya juga nggak bisa nggak tahu juga ya kita nggak nggak ada di bidang di situ cuman kita ya kita harus memperbanyak apa ya kreatif intinya kalau di rumah jangan hanya diem tidur aduh itu udah nggak bisa memaksimalkan waktu sama sekali sih menurut aku udah kebuang banget waktunya buat tidur tiduran kayak gitu tuh mm -mm. <laughs> kayak gitu sih kak. Oke okay. tapi gini uh, Rehan. Ya. Yeah. Uh ini in, uh, ini kan mengisi waktu di mana kita lebih banyak di rumah yeah, sebenarnya sure. ya kan yeah. dan biasanya uh, remaja ini memanfaatkan dengan berinteraksi mm -hmm. uh, tidak dengan secara real tapi interaksi dengan teknologi ya yeah. media sosial atau apalah mm -hmm. kayak gitu mm -hmm. menurut Rehan ada dampak apa sih yang sebenarnya kita dapatkan khususnya dirasakan oleh remaja ya mm -hmm. dalam hal ini ya pasti dampak negatif positifnya okay, ya kan yeah. apa Ya, dampak positifnya otomatis kan kita udah meng kita mengurangi jarak tatap muka kita ya intensitas tatap muka kita mm -hmm. sama orang lain kita otomatis kan kita berkurang nih juga mengurangi interaksi berarti kan nah ya itu itu positifnya kalau negatifnya mungkin ya pertama ya mungkin informasi yang disampaikan kadang-kadang nggak -kadang tersampaikan, kita berkaca dari pelajaran apa kegiatan daring selama ini ya kan mm -hmm. banyak informasi-informasi yang nggak yang bisa tersampaikan, pelajaran-pelajaran banyak yang nggak masuk dan itu pun komunikasi juga cuma satu arah gitu kan mm -hmm. kalau misalnya offline kan dua arah, antara guru dan siswa, siswa dan guru, nah itu negatifnya, tapi positifnya sih dari situ kita sebagai siswa juga kita kita ngomong daring ya dari nggak daring. Otomatis uh, positifnya dari kita sebagai siswa juga kita harus gencar-gencarnya uh, cari materi-materi sendiri gitu. Kita harus mm -hmm. aktif malahan jangan jadi siswa yang pasif. Kalau jadi siswa pasif menurutku kurang kurang bisa mengikuti malahan kayak gitu. Mm -hmm. Itu jadi pengalamanku sendiri selama masa pandemi kemarin. <lengkut> ya, untuk negatifnya sih kalau misalnya terlalu banyak ya, terlalu banyak melakukan komunikasi melewat sosial media menurutku ya otomatis kesehatan terganggu. Kesehatan mata, kesehatan jasmani itu terganggu semua. Apalagi kalau misalnya sampai malam-malam, sampai malam-malam mau tidur HP-HP hape itu waduh udah bahaya banget sampai kena otak itu bahaya <tuk> banget. Iya, oke okay, Rehan. Saat ini uh, agak susah ya kita mengontrol uh, yeah. bisa jadi mungkin adik-adik yang jangan jangkar remaja ini adik-adik ya, yeah, yeah, yang yeah, masih yeah. kecil saja itu mainannya sudah handphone yeah, dan yeah, itu hitungannya really yeah. tidak hitungan menit tapi jam-jaman bisa jadi sampai 4 jam 5 jam dan sebagainya dan ini juga ter, uh, melanda pada remaja kita gitu yeah. kan nah sebagai generasi muda ya Caitlin mm. uh, dan Rehan Sebenarnya, saran apa sih yang terbaik buat mereka? Bagaimana kita dengan bijak uh, mengatur apa kebutuhan kita hmm. ketika kita berinteraksi atau memanfaatkan handphone teknologi hmm. dalam hal ini? Hmm. Ya, itu seperti apa, gitu hmm. loh. Mungkin okay. dalam uh, prakteknya sehari-hari yang pernah kalian lakukan, hmm. itu bagaimana biar hmm. para remaja ini juga bisa mengatur. Iya kan, oh, memang iya, 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 setiap remaja kan punya kepentingan sendiri, sendiri iya, beda-beda. ya iya, kan, iya. tapi mungkin ada standarnya gitu. Standarnya mungkin kita membutuhkan, bolehlah mungkin ngegame atau apa, tapi... tapi mungkin pandangan ini, oh enggak, jangan-jangan sama sekali ngegame. <laughs> nah, bonus ya, kita enggak iya, iya, tahu ya iya. uh, siapa, uh, mungkin bisa iya. ditanggapi. Kalau soalnya. menurut aku sih, peran orang tua di sini cukup signifikan banget ya. Jadi, jadi harus benar-benar Pinter, pinter kita membatasi anak gimana caranya nggak terlalu canduh dalam main handphone, ya kan? Mm. Kecuali kalau misalnya kita main handphone, misalnya kita main game, oke okay, kita main game untuk sekedar mengusir jenuh misalnya, ataupun kita main game ada yang main game untuk Biar dia bener-bener jadi pro player, apalagi kan sekarang banyak banget lomba yang diadakan dari sekolah-sekolah itu. Ada lomba e-sport, lomba <laughs> PUBG ya kan, ya, bener -bener. banyak banget yang ngadain kayak gitu ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan keadaannya kan. Jadi sekolah malah memberi fasilitas dong. <laughs> iya, ya, kan? iya, ada, bener -bener ada beneran ada nah, emang. Nah, terus gimana nih? Ada beberapa sekolah yang rotinya, iya, memang ada beberapa sekolah yang sekarang ini banyak-banyaknya ngadain lomba e-sport emang. Sekarang ini hmm. ya, semenjak semenja Asian Games kemarin ya. ada. Adalah kompetisi e-sport itu Sekarang udah banyak banget gitu Nah Sekarang kita Sekarang semua itu tergantung kita gitu loh kan Gak hmm. mungkin Gak mungkin uh, Kita Apa ya HP mengikuti Maunya kita Eh kita mengikuti maunya HP Gak mungkin kayak gitu HP yang mengikuti maunya kita Kita semakin Pengen megang terus HP itu bakal Terus ada di sini gitu loh Gimana caranya Supaya kita, 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 kita nya gitu loh Kayak gitu Nah kalau misalnya pun Ya udahlah, memang saat ini memang lagi butuh-butuhnya daring ya kan. Jadi mm -hmm. ya, gunakan sebermanfaatnya -se 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 aja lah, sebaiknya aja gimana. Jangan terlalu yang uh, yang terlalu candu, yang bener-bener edik. Wah ini main, main F app dari pagi sampai malam lah itu udah <laughs> enggak nggak mungkin banget sih. Jadi bener-bener kita harus meminit sendiri kita. Kapan waktunya kita sholat, kapan waktunya kita makan, kapan waktunya kita berinteraksi sama orang lain, itu juga harus seimbang kayak gitu. Mm -hmm. Mungkin dilanjutkan sama Dekatlin Kathleen. Iya, Bener banget sama yang dibilang sama ya tadi Kita harus punya schedule Jadi kayak tertata antara waktu habis kita daring, terus waktu kita makan Salat dan lainnya Terutama pada adik-adik yang baru masuk SD Ini kan mereka baru pertama kalinya Sekolah menggunakan HP ya kak mm -hmm. Jadi mereka sekolah menggunakan HP Main menggunakan HP Dia melihat hiburan juga menggunakan HP Jadi kita harus Ngertiin mereka, meng mengertikan kalau Kamu ini harus punya schedule, kita kalau waktunya main jam segini, waktunya sekolah seperti ini, jadi enggak semua kamu harus ke HP, kayak gitu sih, Kak. Mm -mm. Uh, ada standar khusus nggak kalau misalnya sebenarnya kalau pegang handphone itu berapa jam sih yang pernah nggak sampai terpikir begitu? Memang kebutuhan orang beda-beda hmm. ya, yeah. tapi mungkin selama eh uh, Rehan sama Caitlin berkecimpung <laughs> dalam bidang uh, karena usianya masih remaja yeah, ya kan yeah. pasti lebih tahu nih kira-kira oh tiga jam ada udah cukup kok oh satu jam sehari udah cukup uh, kayak gitu-gitu berapa sih sebenarnya mungkin uh, selama ini uh, apa hmm. uh, langsung praktek gitu ya kira-kira hmm, hmm, berapa sih kalau sekarang ya Kak kita daring aja dari jam 7 sampai jam 11 berarti itu berapa jam Sekitar empat ya? Empat jam ya. Empat jam, jam ya. Empat jam itu nanti kita sel selesainya duhur. Duhur uh -uh. kita sholat. Nanti belum kita dapat tugas. Tugasnya mm -mm. pasti kita juga dari HP. Karena liatnya dari classroom okay. atau apapun. Jadi kita liat dari HP. Jadi kalau bisa dilihat sih. Untuk aku kalau pegang HP bisa benar-benar setengah hari banget gitu. Bahkan lebih. Jadi mm -mm. kayak kita mau lepas HP itu ada, masih ada tanggungan. Ini masih ada tugas. Ini masih ada tugas. Mm -mm. Kayak gitu sih kak. Jadi kita harus benar-benar harus secepat mungkin menyelesaikan tugas agar kita terjauh dari, apa itu istirahat dengan handphone kayak gitu. Mm, sih, kalau ya? setengah hari berarti 12 jam ya? Iya, 12 jam. 12 jam itu tapi kan untuk uh, kepentingan pembelajaran ya, sebenarnya. Iya, ya, kan, bukan untuk kepentingan lainnya. Iya, benar ya, kan, dan selama 12 jam itu uh, apakah ada semacam dampak-dampak misalnya gangguan mata atau apa gitu? Nggak ada masalah apa-apa ya? Ada sih kak, kadang kalau kita tuh capek banget lihat HP tuh kayak Aduh, mata kayak jadi terasa, ya? iya, kayak, aduh, <laughs> takut banget kayak misalnya Kita masih muda masa kita harus pakai kacamata mm -hmm. kayak gitu, jadi tapi, kita harus benar-benar bisa ngatur waktu sih kak, kalau aku gitu-gitu mm -hmm. Kalau menurut Rehan, uh, mungkin kalau Catherine kan 12 jam sekitar mm. itulah kayak yeah. gitu ya. Tapi memang harus diatur ritmenya yeah, yeah, yeah. ya kan. Mm. Jangan sampai misalnya jam 7 sampai 11 sudah 4 jam. Habis itu jam 12 dilanjutkan lagi <laughs> sampai 5 jam istirahatnya satu jam dong. Yeah. Yeah. Nah ini uh, ke, sa, kalau menurut saya sih mm. itu bisa mengganggu nanti yeah, ya yeah, kan. Pasti. Kalau Rehan gimana nih? Kalau aku sih pasti setuju ya sama dia Catherine ya sama tambahan aja kalau aku sih pribadi biasanya yaitu tadi ya uh, otomatis kan dari pagi sampai sorean biasanya kan uh, uh, untuk kebutuhan daring mm -mm. sisanya sisanya kan dari jam 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 berapa jam 3 sampai maghrib itu saya buat istirahat biasanya mm -mm. Lebih, lebih baik dibuat gitu mm -mm. habis maghrib lagi mm -mm. sampai jam sekitar jam 8 atau jam 9 jaga tugas silakan pegang hp lagi pokoknya mm -mm. kalau saya sih Uh, maksimal jam 9 itu kalau bisa udah stop pegang HP mm -hmm. tidur supaya besok lebih Oke okay lagi supaya lebih fresh lagi besok kalau misalnya mau main game Oke okay lah main game 30 menit sampai satu jam aja cukup sih kalau aku <laughs> 30-1 jam udah cukup Iya yeah. kan sudah cukup yeah. kalau uh, gamenya itu mengecewakan kalian misalnya <laughs> misalnya kalah atau apa gitu nggak masalah, nggak kan masalah. Toh suatu saat bisa main lagi yeah. sebenarnya Iya kan yeah, Iya kadang-kadang saya juga agak heran gitu ya Kenapa anak-anak ini sampai terbius ya terbius dengan itu sepertinya anak-anak remaja sekarang itu dijajah sama handphone, uh, handphone iya. ya, game jadi uh, lebih baik memang harus bijak memanfaatkannya Betul. sangat bermanfaat sebenarnya mm -hmm. Iya kan sangat bermanfaat cuman kadang-kadang kita belum tahu manfaatnya tapi uh, kita kayaknya terbius oleh sisi-sisi uh, yang bisa merusak sebenarnya, yes. tapi kayaknya merusaknya pelan-pelan ya. <laughs> ya <laughs> enggak, enggak <langsung laughs> iya benar. Merusak mata, merusak hmm. mental, yeah. ya kan. Yes. Bahkan ada sampai anak itu yang mencuri handphone gara-gara pingin ke game loh, mm -hmm. oh, ya, ya kan. Iya, iya, iya. Mm -hmm. Ada anak yang mencuri handphone, ya. Uh, 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 ini di latar belakangi karena ingin uh, Puas main handphone, tapi dengan cara karena dia tidak punya duit untuk beli handphone, mm -hmm. akhirnya mencuri, dan itu termasuk kriminal, ya kan? Yeah. Hmm. Bahkan sampai ada yang membunuh juga, mm. nah, ada kasus-kasus yang memprihatinkan sebenarnya, yeah, ya. Nah, ini tentunya juga uh, tidak terlepas dari sorotan uh, youth forum ini, ya kan? Di Sidoarjo pernah nggak dengar cerita, cerita, cerita kayak gitu, belum pernah dengar, ya? Kalau... Saya sih masih belum pernah dengar ya masalah itu ya. Saya kalau hmm. masalah gitu-gitu paling banyak sih narkoba malah narkoba <laughs> ya. iya narkoba mm -hmm. itu wah, ada anak-anak SMP, SMA tuh udah berani pegang gitu loh. <laughs> mm -hmm. Iya, saya banyak dapat informasinya kayak gitu. <laughs> Oke, okay, tapi kalau narkoba ini di Sidoarjo atau denger di wilayah lain? Ada di Sidoarjo, ada. Ada di Sidoarjo ya. Kecil-kecil udah pakai narkoba maksudnya <laughs> gitu kan, masih usia sekolahan <laughs> gitu iya, ya. Iya, Jangan-jangan jadi pengedar. <laughs> <laughs> iya. Di teman-temannya. Iya. Wah, ini susah ini ya. Kecil-kecil sudah jadi mafia gitu iya. maksudnya. Oke, okay, uh, Rehan, Caitlin nanti kita lanjutkan kembali ya yeah. obrolan kita pagi hari ini. Sahabat uh, Anda yang mungkin ingin ngobrol juga sama Caitlin, sama Rehan ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ya. Karena saat ini kita masih belum menyoroti tentang uh, ini apa bagaimana pendapat uh, mereka Uh, tentang peran guru-guru dan orang tua ini kan juga sangat penting sekali gitu ya apa yes. yang mereka harapkan sebenarnya peran sekolah, peran guru dan juga peran orang tua kadang-kadang kan uh, tipikal orang tua itu adalah memberikan arahan-arahan yang sebenarnya ada yang tidak dibutuhkan oleh remaja tapi remaja kadang-kadang juga agak susah menyampaikan ke orang tua Ya kan? Mungkin karena keterbatasan, keterbatasan waktu, kesibukan, pekerjaan orang tua, sehingga komunikasi juga jarang. Padahal, apa yang diharapkan remaja itu kadang-kadang belum tersampaikan pada mereka, gitu kan? Dan uh, kalau mungkin orang tuanya sadar diri tentang hal itu, itu oke okay, ya. Tapi kan, tidak semua orang tua punya sifat seperti itu, iya kan? Banyak sekali karakter orang tua di Indonesia ini ya, baik yang modelnya A, model B, model C dan sebagainya. Sehingga timbullah adanya kenakalan remaja. Yang tentunya ini bisa uh, apa ya, berpengaruh juga pada kehidupan mereka dan ini banyak faktor yang menyebabkan lingkungan orang tua ya dan masih banyak lagi. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam tentang ini dengan Rehan dan Kathleen. Silakan sahabat jika ada yang ingin ditanyakan 031896 ya atau bisa juga di 0811 3091009. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur baik begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB begitu dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB nah bedanya memang kalau PPKM ini eh, pertama kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi, itu bedanya jadi bedanya yang satu ini boleh ini enggak. Nah yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat tunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini uh, mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Uh -huh. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu, nah, cuma mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah. Memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif, baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya. Itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan Covid-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam dan mengantuk. Apakah ini berbahaya Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan Sudah, biar saya saja yang menjelaskan Komandan. Ya. Reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya, hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga! Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377 gratis ongkos kirim in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi depo Candi di 082142256646 082142256646 Yeay Turet musuh hancur menang lagi. Satu match lagi lah, haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak. Sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen, mah Belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya. Mana-mana smartphone kamu buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama ini Rokok opo iki, rokok putrian. Ya rokokmu tok, murah, ya akeh. Kok ilegal iki? Mosok rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal. Guys. Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro, rokok e kudu enek merek karo nama perusahaan e sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus di kene rokok ilegal iki gak nek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmino. Aduh yang mesti to Le Mul, rokok ilegal mergikan negara, mergo ora mbayar cukai sing dige bangun negara. Walah to, sepenting wong-wong garo. Lho, gak iso lagi iki. Makane to tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225, 1500 225 Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan bea cukai sidoarjo. Ayo ngewangi bea cukai berantas rokok ilegal. Bea cukai sidoarjo fokus mengawasi tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat seiring bertamanya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu, segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline ya, seperti mengkonsumsi sayur, buah, dan cilis alkaline power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah Info lengkap cheers hubungi Sutrisno 082142256646. Sekali lagi 082142256646. Cheers. Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita masih bersama dengan uh, Kathleen dan Raihan ini sahabat-sahabat dari Youth Forum Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ya. Baik, uh, ini ada tiga pertanyaan, tapi sebelum uh, kita uh, bacakan pertanyaannya. Nah, saya masih ada dua pertanyaan nih yang bisa nanti langsung di uh, respon gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, uh, kalian kan pasti uh, mungkin uh, mendapat beberapa bekal, uh, wawasan dan sebagainya, apalagi pernah menjuarai ajang-ajang lomba dan sebagainya. Kalau boleh tahu sebenarnya Potensi yang dimiliki Sidoarjo ini apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh remaja itu? Hmm. Baik itu potensi alamnya, kemudian uh, potensi sumber daya manusianya, nah kayak gitu yang bisa dimanfaatkan oleh remaja itu apa? Nih saya kira bisa dijawab oleh dua-duanya. Yeah. <laughs> Mungkin punya pandangan yang berbeda ya yeah. kan? Silakan. Kalau hmm. menurut aku sendiri. Sidorja ini juga punya potensi ya kak. Intinya mm -hmm. mereka punya banyak uh, wisata yang kita nggak tahu, nggak banyak orang tahu. Contohnya kayak di uh, danau apa ya namanya? Pulau Lusi. Pulau Lusi. Ya Lusi itu. Yeah. Nah itu kan kalau dibuat foto-foto atau apapun buat apapun lah itu bagus gitu kak. Nggak mm -hmm. banyak mereka tahu, meski meskipun Sidorja itu bisa bisa dikatakan kecil ya, mm -hmm. tapi mereka punya potensi yang besar di bidang wisata itu kak kayak di religinya museum-museum juga candi-candi gitu apalagi sekarang anak remaja lagi suka nongkrong ya kak ya mm -hmm. pastinya mereka punya tempat yang tujuannya untuk ngumpul ya sekarang itu lagi ada di kafling dpr mereka kalau kemana ayo kemana kita langsung langsung ke sana jadi punya tujuan kalau bisa dibilang memang Sidorja punya potensi yang besar mm -hmm. di Bidang wisata sih kak sama tempat-tempat yang mendukung untuk para remaja kayak gitu. Nah biar biar uh, potensi yang dimiliki sidoarjo ini diketahui oleh kalangan remaja, kira-kira apa yang harus dilakukan? Hmm, untuk dari aku sendiri bisa dikembangkan lagi informasinya ya kak, biar hmm. warga yang lain juga tahu kayak misalnya orang Surabaya nih, kalau anak sidoarjo itu mainnya kemana sih kadang gitu kalau teman-teman hmm. tanya sih. Kalau anak, anak, anak si darjo tuh kemana sih kan sudah itu gitu kecil. Nah mereka nggak tahu bahwa di Sidoarjo itu banyak banget kayak tempat wisata dan juga tempat-tempat yang bisa dibuat rekreasi keluarga kayak gitu. Mm hmm, oke. Okay. Berarti memang lebih sering dieksplor ya. Iya. Yeah. Uh, kelebihan atau potensi-potensi yang ada di daerah ini seperti apa gitu? Kalau menurut pandangan Rehan sendiri bagaimana? Ya kalau aku sih ya dari Sidoarjo ini yang paling oke okay menurutku. Bidang ininya ya apa kreativitasnya banyak banget ada, ada ada kayak kampung jetis itu kan oh, ya. mm -hmm. kampung jetis di tanggulangin ada intaku ada kayak kamu apa pengrajin perang tas koper mm -hmm. gitu saya pernah beli di situ itu wah oke okay, oke okay banget itu produk-produknya di situ bagus bagus banget apalagi tas-tasnya di situ bagus bagus banget iya mm -hmm. dari situ sih sebenarnya Storjo itu sebenarnya punya potensi hal-hal yang kecil tapi sebenarnya nggak ke expose sayangnya. Mm -hmm. gitu oke okay. uh, kalau kita melihat apa yang dimiliki Tanggulangin itu sebenarnya saya nggak tahu nih secara detailnya yang saya tahu itu uh, produk yang dihasilkan itu lebih menyentuh ke uh, uh, ini local taste ya mm -hmm. jadi rasa rasanya uh, Produk-produk yang dihasilkan itu lebih uh, diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat lokal karena mungkin lebih membutuhkan ya. Yeah. Tapi saya nggak tahu dengan anak muda, kira-kira dengan lokal taste yang ada di sana, itu setis nggak dengan kalian? Yeah. Karena kan biasanya anak muda itu, aduh hari gini pakai sandal begini, kayak nggak cocok banget, kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu kan biasanya. Soalnya biasanya produknya modelnya lama-lama kalau yeah. di sana yeah. ya kan yeah. karena mungkin menghabiskan stok dan sebagainya kayak gitu. Nah, dari kacamata kalian sendiri gitu. Kira-kira uh, barang-barang yang ada di sana itu kayak apa sih? Ini yeah. salah satu contoh saja gitu. Oke. Okay. Kalau menurut aku sih anak muda sekarang ini justru mulai ini ya merambah ini ya, mulai mengenal-kenal-kenal sama brand-brand Indonesia sendiri gitu loh. Contohnya kayak sepatu, mm -hmm. sepatu kemarin lagi gejitsnya kompas misalnya. Lagi gejitsnya itu kan. Itu kan produk Indonesia. Nah, otomatis mulai dari situ insyaallah kayaknya pemuda anak-anak uh, ki kayak kita-kita ini mulai paham betul lah kayak produk lokal ini bagus loh sebenarnya kayak gitu. Nah, di sana itu menurutku eh kita ini kan sebagai anak remaja ini kan lagi kayak eh uh, apalagi sepatu mm. ya kan. Di sana itu banyak banget kok sepatu, sepatu bagus-bagus di sana. Hmm. Apalagi sendal-sendal yang, sendal -sendal yang, sendal -sendal yang nah, cuman dibuat jalan, sendal-sendal dibuat main-main itu sebenarnya oke-oke juga sebenarnya gitu hmm. Enggak kalah sebenarnya kita nih brand-brand Indonesia ini, enggak, apalagi brand-brand Zerjo -brand ini enggak kalah sama brand-brand luar gitu loh Tapi menurut penilaian kalian sendiri, apakah uh, taste itu memang sama yes. dengan tes kalian? Sama, maksudnya mewakili anak-anak hmm. muda gitu loh Ya untuk seleret itu kan hmm. mungkin selera orang beda-beda ya -beda. cuman kalau misalnya aku sih oke-oke okay -okay aja sebenarnya Hmm. Kayak gitu. <laughs> Jadi cukup mewakili ya yeah. uh, selera yeah. atau model-model di sana gitu yes. ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau tadi uh, kembali ke Rehan ya. Tadi Rehan itu sempat bilang bahwa kita memang harus produktif di tengah pandemi, yeah. ya kan. Yes. Nah, kira-kira uh, produktif yang seperti apa sih yang kira-kira harus dilakukan oleh remaja ya pada hmm. saat pandemi ini hmm. kalau tadi kan memanfaatkan media sosial hmm. tapi kayaknya itu udah biasa deh. Yeah. Ya, hmm. strategi atau cara-cara seperti itu pasti sudah dilakukan gitu. Hmm. Tapi mungkin ada cara-cara lain. Apa ini? Yeah. Kalau menurut aku sendiri menurut pengalamanku ini yang sampai sekarang ini aku laksanakan sampai sekarang ini, aku lagi pengen ngembangin skillku di bidang eh uh, desainer di uh, hmm. apa? Hmm eh uh, ya yeah, web design misalnya graphic design. Nah, <laughs> apalagi banyak banget sekarang kan lowongan-lowongan kayak misalnya part-time part-time graphic design yang berupa apa? Uh, tipe-tipe pekerjaannya di remote hmm. dari rumah. Jadi kita ngumpulkan deadline sesuai deadline nanti kita udah dapat Untungnya kayak gitu ke, ke Kita gimana Kayak hmm. gitu Pengembangan skill-skill Yang belum pernah kita Dapetin lah sebelumnya Misalnya masak lah Contoh-contohnya masak Masak hmm. nanti kita, kita makin jago Makin jago Bikin lah resep udah, udah udah nih dapet resep Kita menghasilkan Buat produk Udah di satu produk Kita jual kemana-mana Kayak hmm. gitu Oke okay, jadi apa yang bisa Kita lakukan di rumah Itulah yang Coba kita Gali Iya yeah, kan? uh, Satu diantaranya Mungkin tadi yang uh, hmm. Jadi kreatif desain hmm. Kemudian uh, Cooking Ya, Memasak, yes, yes. semacam itu Kalau dari Kathleen Apa sih uh, produktif Di tengah pandemi itu Apa saja kalau menurut pandangan Kathleen Kalau dari pandangan aku sendiri Produktif di rumah ya Kak pastinya hmm. Kita bisa Membuat inovasi, misalnya kita Kayak yang bilang dari karyahan tadi Desain, kalau karyahan hmm. desain Kalau aku di rumah sih Kak ya Ini bantu mama jualan Nah, Kalau online kan kita bisa minta tolong anter nih sama ojek online kayak gitu, hmm. kalau misalnya kita punya bisnis online, terus kita minta tolong dikirimkan oleh ojek online, kita bisa membantu ekonomi dari ojek online tersebut yang hmm. biasanya nganterin banyak penumpang kemana-mana sekarang jadi sepi karena ada pembatasan, ada PPKM itu ya kayak nggak boleh uh, ada penumpang, kayak gitu kalau sepeda, ya kalau sekarang sepeda udah bisa buat ngirim-ngirim uh, kayak online kayak gitu kayak mm -hmm. belanja online, jadi mereka itu masih tetap bisa dapatlah istilahnya untuk keuangan di rumah kayak gitu. Oke, okay. baik. Uh, saya kira mungkin se seberapa besar untung yang kita dapat itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah pengalamannya ya yeah, dan ya, memanfaatkan bener. waktu ketika di masa pandemi mm -hmm. ya kan. Uh, kalau misalnya memang dari awal kita untungnya kecil, siapa tahu nanti di tekuni kemudian kita serius dalam uh, berbisnis atau apa nah nanti kita akan mendapatkan uh, profit yang lebih besar lagi ya, ya kan ya, seperti ya. itu baik uh, saya coba ke Hansa ya ini ada pertanyaan yang akan disampaikan silakan Hansa Ya ini ada sahabat Soldojo dari Kak Adit uh, yang menanggapi talkshow pagi ini ingin bertanya kepada kakak-kakak aksi seperti apa sih kak yang diharapkan dari pemuda di saat pandemi sekarang terima kasih hmm, oke okay, terima kasih kok kayaknya sama dengan apa yang aku tanyakan tadi ya iya kan <laughs> yang dibilang produktif tadi nah ini aksi seperti apa yang dilakukan remaja pada saat pandemi seperti ini hmm. gitu silakan langsung direspon ya kalau misalnya kita dari forum sendiri aksinya kita ya otomatis kita lagi aktif-aktifnya sosialisasi ya ke mana-mana Bia, uh, kita punya program kerja kalau misalnya kita lagi belum pandemi ini kita lagi ada program kerja Youth Forum GTS Go to School kita datang ke sekolah-sekolah kita sosialisasikan pentingnya kesehatan di kalangan remaja itu kayak gimana mm -hmm. kayak gitu nah aksi yang seperti apa sih yang 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 gimana yang yang apa tadi buat mengisi pandemi ini ya? Uh, di saat pandemi ini, aksi seperti apa yang di, harus dilakukan remaja? Yeah. Gitu? aksinya Aksi yang perlu, yang perlu saat ini ya? Itu tadi ya, kita kita kan balik lagi, lagi banyak nih informasi, informasi yang datang dari penjuru makanan kiri nih. Kita sebagai remaja nih, jangan nggak bisa, jangan bisa menjadi orang yang 100% percaya gitu loh apalagi orang tua ini gampang percaya kan tadi aku udah bilang banyak informasi-informasi beredar WhatsApp misalnya apalagi kadang-kadang itu dokter kalah kata Pak gini dokter kalah sama WhatsApp gitu loh oh, informasi WhatsApp ini lebih cepet padahal hmm. dokter nggak tahu nah itu kita sebagai remaja kita harus membantu aksinya itu harus membantu informasi ini bener-bener bener apa enggak gitu. ini hmm. informasi apa namanya itu uh, hoax apa enggak sih kayak gitu kita harus menjadi edukator juga kita harus menjadi penengah nggak bisa kita 100% oh ya ini bener itu oh itu bener itu percaya gitu nggak bisa kayak gitu kita juga harus bagi remaja juga harus uh, pikirannya juga harus dinamis ya karena kan remaja itu katanya agent of change katanya hmm. <laughs> agent of world gitu misalnya ya udah itu ya kita sebagai remaja juga harus benerlah lah ada informasi yang lagi datang-datang sekarang kayak tadi -hmm. iya, yeah. bukan ini ya agent 007 ya? <laughs> <laughs> Tahu ya James yes. Bond, <laughs> agent of change. Yeah. Oke okay, baik, uh, ini ada tiga pertanyaan yang bisa langsung direspon nanti. Sebentar saya bacakan uh, dua dari Twitter ya. Yang pertama @piupiu Kan masa ppkm gini e, banyak yang mager atau malas gerak, jadi di rumah terus. Udah nyoba melakukan hobi tapi tetap saja bosen. Kalau ikut komunitas gitu bisa nggak sih? Nah komunitas apa yang baik buat kita jika pada saat seperti saat ini? Maksudnya pada masa pandemi yes, itu. Yeah, 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 yeah. Oke okay, langsung mungkin langsung biar nggak lupa pertanyaannya Oke. karena panjang-panjang ini. <laughs> Oke okay, silakan. Kalau dari aku sendiri komunitas ya kak. Mm -hmm. Kalau kayak kita nih juga termasuk komunitas ya kak ya kayak forum. Pemiliran. Kita kalau kita forum. Jadi di sini kita punya forum yang bisa dibilang baik ya kak. Kita mengedukasi orang-orang tentang kesehatan. Mungkin kakaknya bisa gabung ke kita untuk jadi anggota itu forum kayak gitu. Mm -hmm. Jadi kalau memang hobinya udah Ah oh, bosen aku sama hobi kayak gitu. Mm -hmm. udah udah kayak udah puas banget di rumah menjalankan mm -hmm. hobi. Mungkin bisa cari forum-forum kayak kita bisa sharing kayak gini kita, kan kayak gini kita keluar untuk sharing ke orang. Mungkin tuh bisa menghilangkan penat di rumah mm -hmm. kayak gitu sih kak. Jadi meskipun masa pandemi, tapi Youth uh, Forum ini masih ada kegiatan ya? Masih ya, masih, masih ya? ada kegiatan. Oke okay, baik, oke okay, ini bisa. Bisa dengan kata lain ikut komunitas nggak ada masalah, yeah, ya kan? So. Oke. Okay. Yang berikutnya dari Ed Stanley 8787. Uh, ini seperti curhat ya pertanyaannya. <laughs> Jadi gini, Kak uh, ada tanggapan atau saran nggak untuk teman kita yang suka julid tapi nggak sesuai dengan data? Gimana itu? Karena sering... Uh, di kolom komen uh, bicara tapi tanpa fakta hmm, hmm. Uh, mungkin sekarang banyak netizen netizen <laughs> banyak ya <banget. laughs> dari usia remaja mungkin yang banyak itu tanpa data tanpa fakta hmm. tapi hmm. sudah komen macam-macam hmm. kayak gitu mungkin ini menanggapi hal ini dari pola pikir remaja dari perspektif remaja kayak apa sih hmm, hmm. ya kalau misalnya aku sih dari informasi tersebut ya otomatis kita juga harus pinter-pinternya mencari kebenarannya itu kayak gimana? Nah kalau misalnya kita nemuin komen yang misalnya tadi, misalnya kita ada komen itu enggak berdasarkan data, yaudah kita, yuk kita cari data yang seperti apa sih yang yang kita pengenkan kayak gitu. Nah otomatis kalau misalnya kita udah, oh ini loh datanya kita ketemu nih, oh ini udah datanya, oh ini lo informasi yang benar, sumbernya udah oke, okay, sumbernya udah jelas. Kita bantulah kita bantu jelasin lah ke orang itu, orang-orang lain. Kalau misalnya, oh itu informasinya nggak 100% benar. Itu informasinya enggak 100% terpercaya gitu loh. Ini loh data yang benar. Nah itu tadi, remaja ini sekarang dibutuhkan sebagai edukator gitu loh. Sebagai penelaas, sebagai informasi gitu loh. Nah itu tadi ya, mm -mm. <laughs> seperti itu. <laughs> oke, okay. mungkin ada tambahan, Kathleen? Enggak, enggak usah. Enggak cukup ya. Oke, okay, baik. Eh, uh, semoga jelas untuk Stanley 8787 ya. Kemudian yang terakhir ini dari Alifa Dinda yang ada di Cemandi Eh, uh, sebentar. Kak, saya dan teman-teman ini saat ini lagi aktif bikin konten mm -hmm. atau konten ya, bikin <laughs> daily vlog. Oh, yes. uh, yang dipikir secara virtual. Nah, bisa dikatakan kami ini adalah aktif uh, uh, Kami ini adalah sosok yang aktif Dan bisa nggak sih gabung ke youth forum mm -hmm. Dan kalau misalnya bisa gabung di youth forum Bakal dapat apa, bimbingan apa, kayak gitu mm -hmm. Oke okay. Kalau misalnya mau Bergabung sama kami Itu Cek aja in Instagramnya kita At youth forum SDA mm -hmm. Itu kita sering-sering aktif di situ uh, Kita nanti bakal informasikan berbagai macam informasi tentang Open Recruitment berbagai macam tentang ya persyaratan-persyaratan yang ada buat Open Recruitment kayak gitu mm -hmm. untuk apa benefit yang nanti didapetin banyak banget kalau misalnya aku sih nggak bisa dijelasin satu-satu ya otomatis yang penting yang jelas kita pasti dapat ilmu yang nggak bisa kita dapetin di seberam, di tempat yang lain gitu benar mm -hmm. banget ya kita juga bisa dapat relasi kita bisa apa ya bisa bisa jadi pengalaman barulah di situ apalagi kita bisa jadi kenal kenal sama orang orang dinas kesehatan kayak gitu itu pengalaman mm. yang paling paling berharga buat aku mm -mm. <laughs> kayak oh, gitu kita ada tangga uh, tambahan benar banget yang dibilang kak rehan tadi kita nggak bisa dapat ilmu ini dari yang lain kayak gitu kak mm -hmm. kalau kita masuk di youth forum itu kita ketemu sama orang lain yang kita awalnya nggak kenal dari 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 mana mana aja gitu terutama di dinkes kayak kita lebih tahu mm -hmm. oh ternyata dinkes tuh kayak gini oh kesehatan tuh ternyata penting ya kayak gitu mm -hmm. yang selama ini kita aku sehat kok padahal banyak banget yang uh, suasananya kayak kurang sehat tuh mereka bilang sehat kayak keadaannya tuh sehat mereka kurang apa itu mereka bilang sehat jadi dari sini kita kayak kayak tahu Emang bener kesehatan tuh penting banget. Jadi kalau kita punya ilmunya nih kak, kita bisa berbagi sama orang kalau kesehatan yang benar tuh kayak gini dan kayak gitu. Mm -hmm. gitu. Oke, okay. baik sebelum kita akhiri, saya ingin tahu uh, mungkin sekilas saja tentang Youth Forum. Kira-kira yes. untuk Catherine dan Rehan dulu bergabung dengan Youth Forum itu atas uh, keinginan sendiri atau mungkin ada dorongan-dorongan, misalnya mungkin dari oh gabung di sana aja loh, atau mungkin dari pergaulan, mungkin sesama Uh, dulu ikut lomba-lomba peserta eh kamu kok uh, apa ya punya kepercayaan diri yang yang bagaimana begitu apakah ikut-ikut uh, apa komunitas atau apa oh ya aku ikut ini ini ini, ini ya kayak gitu-gitu atau gimana awalnya dulu kalau aku sih kak awalnya itu malah nggak tahu kalau ada Youth Forum ini, mm -hmm. tahunya dari sekolah ada pemilihan duta kesehatan gitu mm -hmm. tahun 2021. Ini apa sih kita cek Instagramnya? Mm -hmm. Oh ternyata ini forum kayak mm -hmm. gitu. Coba ah ikut, pertama ikut, ikut, ikuti tes tahap satu, tes tahap dua sampai akhirnya seru, ketemu mm -hmm. kayak teman-teman banyak kita kenalan dari SMA yang jauh mm -hmm. terus sama kayak semuanya kita kita jauh gitu. Oh ternyata kayak gini ya kalau ikut forum itu kita jadi kenal banyak orang kayak gitu mm -hmm. Jadi kita juga punya ilmu yang sebelumnya kita nggak punya Kayak tadi mm -hmm. saya bilang kita jadi punya buat diri kita sendiri apalagi kesehatan sekarang lagi penting banget kan kak mm -hmm. Jadi kayak gitu sih Oke okay. sudah bergabung ke youth forum berapa tahun? Baru dapat berapa? Berapa bulan? Berapa bulan kayaknya kak Oke okay. setengah tahun ya Iya Oke okay. <laughs> baik Uh, kalau uh, Rehan sendiri Ya Kalau saya sih awal kenalnya dari Youth Forum ini Dari ini ya, Car Free Day pada saat itu Pada mm -hmm. saat itu lagi kan Di tempatnya di parkiran itu kan Lagi banyak mobil-mobil pelayanan gitu mm -hmm. Nah pada saat saya lewat di depannya mobil Dinkes itu Ada katanya apa, pemilihan duta kesehatan Nah kebetulan kan kakak saya juga Kerjanya di dunia kesehatan juga mm -hmm. Dia ngasih tahu ke saya Kalau misalnya oh, ini ada pemilihan duta kesehatan sama pertama juga nggak tahu kita <laughs> apalagi form itu dulu masih kecil banget gitu mm -mm. nah akhirnya ya udahlah coba-coba aja deh eh akhirnya masuk kayak gitu mm -mm. <laughs> itu uh, usia berapa uh, duduk Saya di bangku masih, uh, dua tahun yang lalu Oh, dua, dua tahun, tahun yang lalu iya. berarti 17, masih 17 tahun. 16, 17 tujuh belas enam masih tahun. SMA ya? iya SMA kelas 2 oke okay, baik nah ini sudah berarti sudah dua tahun dua ya dua tahun ya. dua tahun di Youth Forum. Nah, ya. selama dua tahun yang uh, sudah bergabung di Youth Forum, apa ya. yang sudah didapatkan? Ya, otomatis itu ya ini didapatkan. yang pertama relasi-relasi mm -hmm. kita bisa kenal sana sama kenal sini, kenal orang di Spora, kenal orang Dinkes. Mm -hmm. ya sama itu tadi. Yang paling penting itu ilmu yang gak bakal kita dapetin di mana-mana mm -hmm. gitu. Okay. Dan uh, kita juga punya bisa, bisa kenal sama teman-teman yang ya, oke lah. Kita bisa sefrekuensi, <guluh> mm -mm. <guluh> Benar banget. <guluh> oke, baik seru ya. Oke, yeah. jadi uh, jadi ini apa? Mungkin yang menyimak uh, program ini jadi penasaran gitu ya, ingin tahu youth forum. Nah, yes. ini saya kira di setiap daerah ada kan ya, ya kan untuk di, di beberapa sih? Kayaknya di beberapa daerah aja. <guluh> hmm, oke, okay, baik. Kalau di Sidoarjo sendiri ini sudah. Uh, berapa lama ya untuk in, untuk yang De ini kan udah batch 6 ya berarti udah sekitar ya mungkin enam tahun mungkin 6 sudah enam tahun ya? tahunan mungkin ya 6 berdiri tahun. maksudnya ya, ya kan oke okay, baik yang terakhir Rehan dan Caitlin mungkin sebagai closing statementnya sebagai kesimpulannya monggo ingin apa yang disampaikan terkait tema kita pada hari ini oke okay. buat para teman-teman semua yang lagi ada di rumah uh, tetap semangat tetap sehat. Untuk saat ini kita harus bersabar dulu lagi untuk menghadapi situasi yang ada saat ini untuk menghadapi pandemi ini kita berdua bareng-bareng semoga pandemi ini cepat selesai semoga pandemi Covid ini cepat berakhir secepatnya semoga kita juga bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya kita bisa ketemu ketemu teman lagi ketemu kangen sama teman-teman yang udah lama banget kita udah lama nggak ketemu mm -hmm. bisa nostalgia bareng kita semua pasti pengen gitu tapi otomat tapi lagi keadaan lagi nggak memungkinkan sekarang tapi kita mohon sabar dulu patuhi protokol yang ada kita cuci tangan jaga jarak pakai masker kurang-kurangi intensitas bertemu sama teman-teman karena pandemi ini lagi bener-benernya ganas-ganasnya banget apalagi lagi ada pandemi varian delta ini ya kita sabar dulu berdoa insya allah semoga pandemi ini cepat selesai. Mm -hmm. Ada tambahan, Catherine? Kalau dari aku sendiri ya kak. Ini masuknya bulan Agustus nih kak. Mm -hmm. Semangat merdeka kita juga harus bisa merdeka dari yeah. covid kak, mm -hmm. kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar patuhi protokol kesehatan biar kita bisa bebas dari pandemi ini ya gitu sih Kak. Oke, baik terima kasih Kathleen terima kasih. juga Rehan ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi uh, apa pilihan Kathleen dan juga Rehan ini bisa menginspirasi remaja-remaja Sidoarjo lainnya. Hmm. Tentunya uh, yang kita harapkan adalah menjadi remaja-remaja yang unggul, iya kan? Iya. Yeah. Unggul, maju, dan berprestasi yes. Oke, okay. terima kasih Selamat uh, pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh